Nah, lalu diingap ngap. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakalan cobain yaitu showcase addon Penum ya. Penum dari buatan Bang Aranido. Teman-teman, nah jadi kita bakal coba showcase bareng-bareng ya. Di sini enggak tahu kenapa aku di ketika baru masuk dalam game kita dikasih slow falling. Kenapa ya? Bentar. Kita coba minum ramuan dulu ya biar kita aman. Nah, ini dia. Kita hilangkan dulu biar netral. Nah udah ya, ini udah kita netral. Nah sekarang kita bakalan cobain showcase untuk Penumnya ya. Di sini Penum itu bisa ditemukan di dunia teman. Dia karena spawn sendiri, tapi dia itu berada di beberapa blok mungkin ya. Seperti blok kayu gitu, dia berada di blok kayu teman. Tapi aku nggak tahu bloknya yang mana ya. Dia berada di blok seperti ini ya. Gak ada namanya, jadi kalian cari aja blok yang seperti ini, nanti dia ada Penumnya. Nanti kalian bisa bikin juga ini di creative table, tapi untuk resepnya aku lupa, nggak liatin, tapi ada kok untuk resepnya, bisa kalian cek di video Bang Aranidonya ya. Nah jadi kalau kalian pakai ini, kalau kalian ketemu Penum tuh di jalan atau di mana, simbitnya nanti bakal seperti ini. Nah dia bakal ada muncul nanti seperti itu ya kan. Terus kalian tinggal deketin aja membawa kapsul ini ya. Terus kalian pencet action interact, nanti kalian bakal dapat ini simbit kapsul. Itu kan udah di sini ya kan. Nah jadi kalau udah dapat, kalian tinggal langsung aja klik tahan ya. Nah tapi tanya gimana, kalian jongkok bertahan, nah nanti kalian bakal bisa jadi Penum ya. Nah, di sini aku kenapa warna biru Penumnya, karena tadi aku merubah skin Penumnya. Nanti aku bakal jelasin gimana juga untuk mengganti skin Penumnya teman. Nah sini ada 3 skill, ada apa nih skillnya, ini apa ini simbit with impulse, terus ini mengasih makan, ini combat. Nah oke, untuk combat dia berarti adalah serangan. Untuk sini teman, kita nggak bisa ngatur kameranya, jadi nanti bakal kasih tahu gimana cara ngatur kameranya ya. Ini untuk serangan bisa kalian tahan di sendiri seperti itu dia. Wow, lihat nih, dia bisa ini bisa pull, tapi dia bisa ditahan ya. 1 2 3 4 oke, nice banget kan. 1 2 3 4 seperti itu tuh. Nah kalau kalian jongkok, kalian klik kiri, dia bakal bisa seperti ini teman-teman. Nanti dia bakal bisa ngeluarin seperti jaring-jaring gitu ya. Juga 1 2 3. Nah di sini kalian juga bisa beda teman. Untuk skillnya kalian bisa arah ke bawah, kalian jongkok, nah nanti dia bakal bisa masuk ke dalam sini. Wih, kita bisa lancar. Nah kalau udah dapat baru kalian klik tahan lagi. Wam, mantap kan, kita udah Penum ngam. Oke, sekarang kalau mau keluar tinggal berhenti aja jongkok kak. Tiu, nah langsung keluar ya kan, keren banget. Nah terus kalau kita berdiri bisa nggak? Nah kalian juga bisa berdiri nggak ya? Loncat gak ya? Untuk loncat nggak ada animasinya ya, nggak ada skill juga. Oke. Nah dia cuman ketika kalian arah yang ke bawah, ingat harus arah ke bawah baru kalian bisa. Kalian nggak bisa langsung klik gini, nggak bisa ya. Kalian harus arahin ke bawah dulu, baru jongkok, nanti baru bisa ke dalam tanah. Ya seperti itu. Untuk ini dia seperti kayak menyerang gitu juga, lihat ya coba ya. 1 2 3. Nah dia kayak gitu kan. Tapi ini bisa diarahin misalkan gini. Tuh, nah gitu. Cuma masih pak belum paham gimana untuk cara dapetinnya. Hap, nah dapat tuh. Coba ya. Coba. Hap, nah kena tuh. Nah ya kayak gitu ya. Ini waktunya masih dalam jangkauan. Kalau kalian misalkan arahnya ke atas tuh, dia bakal out of range ya, berarti tidak di dalam jangkauan ya, jauh.
intinya jauh, gak bakal bisa dia nyerang ya. Kalau kita jongkok, jika kita klik tahan, dia nanti bakal seperti itu. Kurang lebih sama sih kayak yang tadi ya. Kalau gini kan kayak gini nih. Nah kalau dia jam jongkok, dia bakal kayak gini nih. Nuh, gimana, mirip gak? Nah kalian juga cobain kalau ke bawah. Aku belum pernah cobain sih jongkok. Oh jadi kalau kita lihat ke bawah gini kan, terus kalian pencet, dia bakal berbeda lagi ya, coba ya. Nah gitu tuh, dia langsung nyerang gitu teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke sini nih. Ini udah pit, dia berarti bisa makan teman. Coba tahan. Hop, nyam 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 nyam. Oh, kita bisa makan pigit teman. Coba kita makan ayam dulu, ayam goreng. Hmm, nyam 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 nyam. Nah, kita bisa makan teman. Di sini kan skinnya warna biru. Gimana bang cara gantinya bang? Oh, caranya gampang. Kan jongkok, terus klik tahan. Nah, nanti sini ada pit. Ini sembit ini untuk penggunaan skillnya kapaknya ya. Lihat nih. Tuh. Nah, jadi aja pakai kapak ya. Dan cara guna sama, kalian tinggal tahan saja. Dum, nah. Dup. Nah, seperti itu. Kalau ganti lagi tinggal jongkok. Nah, terus di sini ada Simwit Claw, berarti dia menggunakan cakar. Nah, oke, mana? Oh, coba. Cakarnya gimana? gimana? Nah, gitu ya. Yuk kita jongkok. Oke, tidak. Sedang kurang lebih lah gitu ya. Oke. Kita ganti lagi teman. Sini kalian jongkok lagi, pencet. Di sini ada Symbiote Whip, tali gitu kah coba ya. Nah ya, semacam tali gitu dia. Nah ya, tangannya dia seperti panjang karena kayak ada benang gitu ya. Bukan seperti dia bisa bergelantungan gitu. Ya coba ya. Tiu, gak bisa. Tiu. Nah, gak bisa kan, dia bukan Spiderman, men. Jadi nggak bisa itu tuh. Tapi aku nggak tahu apakah bisa nanti kalau dia ada benteng ataupun rumah yang bisa dinaikin gitu. Tapi ini kayaknya cuman mukul-mukul gini doang ya. Oke. Kita jongkok lagi. Di sini ada skin. Nah ini dia teman, skin yang aku bilang tadi. Ini adalah Penum Classic. Wah, ini yang klasik tadi yang aku bilang tadi. Ini Penumnya teman. Wah, kita jadi Penum yang warna hitam. Terus kalau kita jongkok lagi, dia bakal Penum menjadi yang Penum Mupi yang warnanya hitam gitu, full hitam. Nah ini Penum Mupi. Nah ini Penum yang mana nggak ada logo Spiderman ya. Yang mana ini logo yang mana Penum ini adalah Penum yang apa tuh, aku lupa siapa nama orangnya ya. Ini dia di multiverse berbeda ya, yang berbeda sama Tom Holland ya. Nah itu dia. Oke, terus kita ganti lagi skinnya. Di sini kita ganti skinnya ke biru tadi udah. Ini Penum ke Lee Frase. Nah, ini Penumnya lebih sangar, kan. Oh, ini Penumnya seperti punya tanduk gitu ya. Serem banget, teman. Wah, dan juga bisa sama ke dalam. Nah, baru ngap. Kita ngap lagi. Kita ngap ya. Lihat nih ada 2 ikut 1 2 3 ngap. Kita makan keduanya. Mantap. Ding. Keren banget untuk logo di belakangnya. Nah, terus kalau kita jongkok lagi, untuk skinnya ada terakhir skin Penum Ultimate. Nah, ini Penum Ultimate kalau kalian lihat ini warnanya lebih gelap. Terus gak ada bercak-bercak seperti yang di movie tadi. Ini beneran full hitam gitu loh. Nah ya kan. Tapi aku gak tanya gimana cara gunainya. Oke gitu ya. Oke, terus ini yang terakhir yaitu adalah transformation. Yang mana yang kita bisa berubah jadi manusia. Nah, ketika kita berubah jadi manusia, kita masih punya Penum ya. Di dekat kita nih. Lihat, nah ini Penum ya. Ram, I am Penum. Kita juga masih pakai whip, bisa nggak ya? Nah, untuk pakai whip dia belum, masih nggak bisa lagi. Oh bisa, masih bisa pakai whip ya. Nah temen sini, kalau kita diamkan, nanti Penum itu bakal kayak bicara sama kita ya, coba ya. Nah tuh dia ke pelongo gitu, terus nanti dia kayak
ngomong sama kita, teman. Oke. Okay. Kita pencet lagi nih. Oke. Okay. Kita jongkok. Nah, terus di sini kita coba ambil kapak ngandak, bisa enggak? Oh, bisa dong. Tangan kita juga bisa berubah jadi kapak, teman. Nah, oke, okay. Lihat tuh. Wih, keren kan? Keren banget. Nah, sini kita juga bisa ganti kameranya menjadi kamera first person ketika kita tadi menggunakan Venom. Ini untuk Venom ya, coba ya. Oke. Okay. Kita coba dulu. Kita transformation berubah jadi Venom. Wah, udah jadi Venom. Kita udah berada di mode seperti ini ya. Dan di sini kita juga bisa, teman, ngerubah sesuatu, yaitu kuda kita ubah menjadi Venom. Wah, gimana tuh? Caranya mudah, teman. Gede banget. Oh, ini Venomnya hitam ya. Oke, kita coba cari cari kuda, terus kita kasih dengan ini ya. Atau kalau mau lebih cepat kita ambil ini saja. Horse. Nah, kita pilih horse. Nah, teman-teman, kita taruh kudanya sini. Terus kita taruh di sini seperti ini. Gini. Bentar, gimana caranya? Kuda kecil ya? Oh, kecilan kudanya. Nah, ini dia yang besar. Kita kasih saddle. Wah, kudanya berubah jadi kuda Venom, teman-teman. Wah, kita lihat ya. Oke, benar. Kita ganti dulu kameranya biar lebih enak. Oke, kita transformation ke manusia. Nah, baru deh kita lihat ya kudanya. Oh, ini dia. Ini dia kuda Venom, teman-teman. Sorry. Nah, teman, kita udah bisa naikin kuda Venom, teman-teman. Wah, keren banget kan? Nah, oke, teman-teman, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, bye-bye.